Begitulah tadi persembahan. Syukurnya, syukurnya. Berikan tepukan gemuruh untuk sorakan rumah kuning habis semua kami tawan. Hijau! Sekian, terima kasih. Prasekolah 5 tahun perempuan. Kalau kita tengok di situ, rumah kuning berada di tempat yang pertama, diikuti dengan rumah hijau, rumah merah dan seterusnya rumah biru. Okey, sekarang sedang berlangsungnya acara 80 meter akhir prasekolah 5 tahun lelaki. Okey, begitulah tadi murid-murid sekolah. Berlari anak ke berlari pecut ni? Rumah kuning diikuti dengan rumah hijau, rumah biru dan rumah merah akhirnya berjaya di garisan penama. Tadi
doanya dicurahkan kepada. Oke, mari sama-sama kita saksikan acara prasekolah iaitu 80 meter akhir 6 tahun perempuan. Rumah kuning juga berada di depan, diikuti dengan rumah kita tak tahu sama ada rumah biru atau rumah hijau. Hanya hakim saja yang dapat menentukan. Okey, sekarang telah berlangsungnya acara 80 meter akhir prasekolah 6 tahun lelaki. Begitu bersungguh-sungguhnya lari pacuan ke garisan penamat, iaitu peserta dari rumah merah diikuti rumah biru, hijau dan rumah kuning. Tahniah diucapkan. Okey, sedang berlangsung sekarang acara 100 meter akhir tahun 3 lelaki. Kita tengok rumah mana yang memberikan saingan. Yang naik senyap, berikanlah sokongan. Okey, bagian pernah Okey, sudah berlangsungnya sekarang acara 100 meter akhir tahun 6 lelaki. Kita tengok siapakah yang berada di hadapan sekali. Rumah hijau, biru dan hijau. Rasanya hijau, ada dua peserta. Turun cepat. Seterusnya, pemenang acara 4x100 meter akhir tahun 3 lelaki. Tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Hijau, dipersilakan Muhammad Fatih, Muhammad Salahuddin Sama dan Muhammad Amal Zikri.
Seterusnya, pemenang tempat kedua dimenangi oleh Rumah Merah. Dipersilakan Muhammad Faiz Rizki, Adib, Abib dan Rais. Rumah Merah, tempat kedua. Dah, jom. Power, power, power.